Hadirin yang berbahagia, di kesempatan sore hari ini dari yang perkasa Sang Putra Genadis menyuguhkan lewat satu mimbar drama atraksi sulap yang sengaja sudah ditata api oleh sang sutradara Dion Prayoga. Di kesempatan sore hari ini menyuguhkan lewat satu mimbar drama atraksi sulap dengan judul cerita lewat misteri setan kredit dalam episode Cing Cilimit Gentayangan. Di kesempatan yang berbahagia, para bersama kehadiran dari yang perkasa tentunya Sang Putra Genadis tentunya bakal menunggung lewat deretan-deretan atraksi-atraksi sulap yang mungkin bakal kami sajikan di kesempatan sore hari ini. Tentu di antaranya ada sang master dari yang perkasa Sang Putra Genadis lewat pesulap handal, siapa lagi kalau bukan Papanya Adit alias Kang Kebo CS. Dan juga Anda pun akan ditemani kembali dengan satu sosok pemain atraksi sulap yang mungkin di kesempatan sore hari ini, tentu siapa lagi kalau bukan Bung Cecep Prayoga mungkin bakal bermani Anda. Dan juga ada Kang Blekok Silahoy, juga rekan-rekan dari jawara-jawara yang perkasa Sang Putra Genadis di kesempatan sore hari ini akan menemani Anda semua lewat segmen kedua merupakan satu mimbar drama atraksi sepanjang sore. Dan juga di kesempatan sore hari ini Anda pun akan ditemani dengan sosok bintang tamu yang sengaja kami ambil dari kota Papua sana, tentu siapa lagi kalau bukan Mister Papung Kiyoshi. Hadirin yang berbahagia, itulah tadi lewat deretan-deretan para pemain yang bakal kami suguhkan di kesempatan sore hari ini lewat atraksi-atraksi sulapnya yang mungkin bakal kami sajikan tentunya di kesempatan sore hari ini. Namun sebelum dari kru yang perkasa Sang Putra Genadis menyuguhkan lewat satu mimbar drama atraksi, terlebih dahulu kami himbau dan kami mohon kanggo Bapak Panitia Hajat ataupun wakilnya dari keluarga besar yang perkasa Sang Putra Genadis tentunya minta tiga syarat yang bakal kami minta demi jalannya permainan-permainan atraksi yang bakal kami sajikan. Adapun syarat pertama, Bapak Panitia Hajat untuk silakan mempersiapkan satu bungkus rokok Jinggo Lama, satu bungkus rokok Gudang Garam Merah ya, dan juga satu bungkus rokok Jarum Super demi jalannya permainan atraksi sulap yang mungkin bakal kami sajikan mungkin di kesempatan sore hari ini. Dan juga kami mohon kembali tentunya kangge bapak dan ibu tentunya yang mempunyai anak kecil ya, tolong yang ada di depan tolong dipegang bu ya, yang mempunyai anak kecil jangan dilepas karena permainan-permainan atraksi yang mungkin bakal kami sajikan di kesempatan sore hari cukup memukau dan guna menghibur keluarga besar bapak tuan rumah, bibi tuan rumah, si keluarga. Dan juga di kesempatan sore hari ini kembali kasih tentunya kangge yang punya kameramen video shooting, yang punya JJS ya, yang punya Jamu Jago Studio, nah, yang punya kameramen video shooting juga dipersilakan untuk memantau ya jalannya permainan-permainan atraksi sulap yang mungkin bakal kami sajikan tentunya di kesempatan sore hari ini. Dan juga di kesempatan sore hari ini Anda pun ditemani dengan para musisi-musisi handal yang didukung oleh sederetan tukang kendang ya yang cukup memukau, tentu siapa lagi kalau bukan Bung Tara alias Kang Jarot.
Hadirin yang berbahagia, mari kita tatapkan pandangan Anda semuanya ke depan pintu gembira lewat kehadiran dari yang perkasa Sang Putra Genades menyuguhkan lewat satu mimbar drama atraksi sulap dengan judul cerita Misteri Setan Kredit dalam episode Cing Cilimin Gentayang. Rupa-rupane ala soratan karupa wis ganggu smedine kula, segaja wis mancing dem tempat panggonane kula. Hai setan jin merkayangan, sampean ana ning ngendi wujude lan arep apa tujuane sampean mancing di tempat panggonane kula? Hai setan jin merkayangan. Sampean mancing di tempat panggonan di gula, sengaja sampean arep luru patur, arep luru konco kanggo sampean. Hei setan jin berkayangan, sing sapa-sapa pucak ini
Ya. Kang murah jelas kan. Bakal tadi baturi sampean hei setan diperkayakan ayo aja kami onar di tempat panggung dari gula lan aja kami keributan di tempat panggung dari gula hei setan diperkayakan api majikan tuan iya setan jin berkayangan aja wani-wani mancing di tempat panggonan gula sampean lumak sing tempat panggonan gula aja marep di tempat panggonan gula hei setan jin berkayangan iya
siap. Ana salah sawi tinggal malu ujudi menuta kak sengaja. Wong mau si sengaja alang-alang itu beda ke aku. Jaluk kumawani sirat jaluk kumalancang gawe keunaran di pribadi dia sekian sirawis kencang. Sirawis kecekel kulung di sabang jaluk sabang sabang di sabang sawi sewu
Wuli Manda, Wuli Nalenis, Sira Bakal Sempurna. Sira bakal tekan jingga di laut kair. Kita leni ture, kita leni sekujur awak. Sira rasakan isun sengaja arep metukaken ilmu ketinggian ning aku. Ilmu ketijayaan ini aku tumrap di pribadimu isun harap ngecokakan tenaga dalu gelengek kaya kunun pah isutku ya rasa melas tapi bonggane sabab sirakang wis gawe kawitan sirakang wis gawe garaga ayo tangga kabeh lor widul wetan lan kulon sekian kita bareng-bareng gotong royong melayat di hutan ini. Wis jadi kewajiban kita yen setiap ana wong katinggal yen setiap ana wong mati ya kita dikuburaken. Palawargi sedaya hapunten kanggo demi lancarna permainan sulap ieu pribados sengaja bade nyuhunkeun ka para panonton sadayana nyuhunkeun saikhlasna saridona sok ulah isin ku alitna ulah lebar ku ageungna sakali deui hapunten pribados kangge syarat lan saranana jalana permainan sulap ieu pribados sengaja sejak nyuhunkeun ka urang ieu sadayana anu nonton nyuhunkeun saikhlasna serta saridona kalian Mister Kebo. Iya Mister Kebo wong wis keculuk-muluk kawentar tanggane negara go iki dhewekane arep main sulap apunten kaurang biasa daena mok pilih anu seguru seilmu seprofesi sareng pribadot nyun agung pangapunten ulah jail ulah ngaganggu jalana permainan sulapir khususna kangge sesepuh sesepuh sadayana anu nyondo di wawakon ieu nah awas hong wilahe brak kedabran darba oh.
sesuatu. Awas. Upami ningali ke disulap, sosana palawan sadaya dekengi kicep-kicep. Kedah ningali ke wae. Ya sulap. Marga naon? Sulap diselap-selip, dibulak-balik, ngajanten-ten salah sahijina keanehan. Ngajanten-ten salah sahijina keajaiban. Ayo, sok, berakali sadaya. Tuh, iya. Ya sulap. Oh, Hong wilaheng bra kedabra-dabra urang buka toh ah toh tinggal ikut ke ayana naonan kosong ieu toh nya maklum ieu rada alit anu tebih mah kemungkinan urang waspada tah Hong wilaheng bra kedabra-dabra setan tempe sambel goreng urang cian ya urang candak urang suhukeun eta tah awas anu didinya sesuatu ku anjeuna dilebetkeun tapi tanpa sepengetahuan sakabe para penonton ningali artos mah tong doi tong poro doi iya anu tos dewasa kurang kali ge upami ningali artos mah panona manihara rejo muhun tuh awas aja anu weh aya nu ngebisik-bisik ka telinga tuh awas iya kedabra-dabra tuh kosong naon margana iya candi pasihan mantra ingin durung tekai jampi mulane semono saiki tuh bari mulutnya kumat kami panone mendeling melotot tuh tangannya arep jendera kangen tuh bila kata iya aduh jampene belaketep pengonon nah tuh aya nu ngebisik-bisik ka telingana cenah tuh ieu rupana teu aya kosong oh iya ternyata berarti jampene salah lagi bengi rupane orang wirid barang anu cuma kliwat ada tuh kesalahan wirid ieu gak urang tepindo urang dua kalian Hong wilaheng bra kedabra dabra santi santi naon ayeuna anu bade dikaluarkeun kumantena anu bade dikaluarkeun ku anjeunna Olie beli bocah cilik ke tendena iya oh bisik-bisik maningin jero kupingnya cek oh mana sing bisiki oh wilaheng iya kosong durung saate cek sekian mah oh dingin wiride pengen ditambahin cek iya oh buon ah arep meeting tuan rumah arep jokoting tuan rumah awas Wis kecandak, wis kegabung. Alok temen ditarik. Siap. Blues. Tos lebet. Wis manjing. Ningro. Wis melabu. Awas. Lalalalalala. Tuh.
ngumpul. Ayo, ayo, ayo. Mana? Go. Jare Mister Keboga, wong semene mawa. Pasti mul kebagian kabeh. Iya. Go, go. Iya, beli tuh. Ya, pegulung-gulung bocah. Iya. Demi pengen oli sesuatu. Bisik-bisik maning tuh. Iya, iya. Iya, oh, oh, tinggal si Cimaning. Oh, si Cimaning, iya. Ah, ah, iya. Sing Baturi, bisik-bisik, ning Mister Kebo. Nah, kian, kian. Anak, je. Oh, iya. Lolololala. Iya, ah. Kim rada gedean. Oh, rada agengan. Tuh. Wesh. Tuh, ayo, ayo nama 20 ribu, 20 ribu. Ayo, uslah, awas, itu awas, awas, sahaya bagian saya, aduh, budak menipak gulung-gulung itu, aduh, awas, bagian sah miliknya saya, bagian sah miliknya saya, aduh, nampak gulung-gulung, aduh, iya, tuh. Kosong, yesulah. Ah, awas. Ya, masih ana si Jimani. Wis kebisi Jimani. Je, ka anjeuna tuh. Tos ngarewosan je. Siji deui cenah tata-tata. Awas. Hong wilaheng. Bra kedabra-dabra. Tuh. Heeh. Jer. Aya nu ngobisikeun masih aya kene, jer. Masih aya kene, jer. Nah, urang ternyata bohongi, ternyata ngebobodoh. Alah, kosong melompong. Tapi masih rasa penasaran, Mister Keboy. Awas, go. Ah, iya iya. Ayeuna mah anu paris hidup karen. Mana tak? Awas, ulah leungiteun di jero kantongna. Urang candak, wah, urang cokot. Awas. Bos di canda di salah satu jina jalmi. Tuh, ayo hadiah. Wes ayo ayo. Wes aduh tetet dua ge. Ah, go iya. Iya. Ai bocah cilik kan sing layu-layu. Wah, ora kan dibagian. Ari sing gede di pai. Iya, ingat. Iya, Kang Kebo. Senajan Kang Kebo iki permainan sulap masih akeh, masih pirang-pirang. Mung karena sayang waktune sedelat maning wancine magrib. Iya. Misteri. Nah, istirahat kok tapi seduh. Sanalika menusa kang oli banda oli naleni dianjinga kening lawon kang ireng. Saiki laune dibuka ladala. Bocahku dadi mati merkungkungan kaya mengkonon gunung. Ora tak sangka tang ora tenduga. Sirahku gege merasa gege elingan. Engko isu nerep jeluk turuning mahang kuasa. Siran nurut manut karu aku lemesaken, ya lemesaken awak. Si kilira lemesaken loro-loroane. Sawise si kilira loro-loroane lemes, tinggal tangan ira, ya manut nurut aku. Sambil isun ngetokakan hawa anget ning raga badan ira. Sanalika raga badan ira beku kahuka kaya mentono nurut manut ya. Sawise sira nurut manut nang sira yen durung tekang kudune, sira yen durung tekang pastine. Saiki sira gage elinga, saiki sira gage sadara. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya, alhamdulillah.
Ya, hadirin rekan teman yang berbahagia, demi percepat kita di kesempatan masalah ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kurang dan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Dari kami sebarkan saya yang berkata Sang Putra Gidanis undur diri dan akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa permias. Dadah.